Assalamualaikum guys. Apa khabar? Lama tak bersiaran. Sekali lagi bersama aku Cot dalam video berkenaan dengan Isuzu D-Max 1.9 Blue Power. Okey, hari ni kita nak servis Isuzu D-Max untuk 20,000 km. Okey, jadi berapa kos untuk Isuzu D-Max maintenance? Kos maintenance dia lah untuk 20,000. Jadi kalau nak tahu, jom ikut aku pergi servis kereta Isuzu D-Max 1.9. Jom. Okay guys, sementara kita nak sampai ke pusat servis tu, okay, aku cerita sedikit lah. Okay, berapa lama dah aku guna Isuzu D-Max ni dan berapa kali dah aku tukar minyak hitam, okay, dari servis center lah. Okay, so lebih kurang aku dah pakai Isuzu D-Max ni 10 bulan. Okay, lagi 2 bulan cukup setahun lah. Dan 2 kali dah aku pergi service center, termasuk ni lah 2 kali. So yang pertama kalinya adalah waktu 10,000 km. Dan kos untuk tukar minyak hitam ataupun kos maintenance pada kilometer 10,000 adalah lebih kurang 400 lebih lah. Okay, hari tu disebabkan aku menggunakan minyak yang kualiti tinggi sikit lah, iaitu Petronas. Alright, so kali ni aku nak tukar untuk 20,000 km, tetapi aku nak ikut ikut apa yang Isuzu bagi. Okay, tak nak ada buat perubahan pakai minyak mahal ke apa tak, kita ikut terus minyak yang diberi oleh Isuzu. Okay, dan berapa kos sebenar untuk 20,000 km? Adakah dia lebih tinggi daripada 10,000 km punya servis, ataupun dia lebih murah daripada 20,000 km punya servis maintenance? Okay, so rata-rata kebanyakannya pengguna Isuzu D-Max memilih Isuzu D-Max kerana maintenance yang rendah. Okay, jadi betulkah mitos itu? Sama-sama kita nantikan selepas aku tukar ataupun selepas aku membuat servis maintenance di pusat servis center Isuzu Malaysia. Okay, jom ikut aku. Okay guys, hari ni aku tak nak pergi dekat bahagian servis. Aku duduk kat tempat ruangan menunggu, so tak ada orang. Okay. Okay guys, assalamualaikum. Dah selesai servis 20,000 km Isuzu D-Max 1.9. Okay, so total adalah RM319 sekupang. Okay, so maknanya ada perbezaan lah daripada 10,000 ke 20,000. Perbezaan bukan apa, sebab untuk 10,000 tu aku pakai minyak yang kualiti tinggi sikit lah. Okay, untuk kali ni aku pakai apa yang disyorkan oleh Isuzu. Okay, so apa yang sampai RM319 ni? Okay, labor charge RM60. Isuzu Genuine Oil 15W40 7 liter RM126. And then oil filter RM115, gasket drain plug RM3.40. Jadi total RM319. Okay, so bukanlah mitos. Okay, maintenance Isuzu D-Max memang murah lah. Okay, ia bukannya mitos. Jadi untuk RM10,000 ada beza sikit lah, sebab aku guna minyak semi-synthetic. Kali ni aku guna Isuzu Genuine Oil. Okay, so memang ada perbezaan. Okay, dari segi kualiti kita tak pastilah. Okay, masih lagi menggunakan. Kita test dulu, tengok running RM10,000 pula macam mana. Adakah ia lebih ringan daripada semi-synthetic, ataupun ia lebih berat daripada semi-synthetic. Okay, so sekian untuk maintenance 20,000. Sebelum tu, ramai yang tanya baju ni. Okay, kita tengok baju ni, Isuzu D-Max. Cantik lah, kain pun lembut. Mana aku dapatkan? Okay, aku dapatkan di Shopee. Link aku akan bagi dekat description bawah ni. Okay, dia daripada seller daripada Sabah, member-member D-Max jugalah. Okay, so memang kualiti dia cantik lah. Alright, shipping time dia lebih kurang 4 hari lah daripada Sabah ke Semenanjung. Okay, so nanti aku bubu link kat bawah, support lah. Mana geng-geng D-Max, mana pengguna-pengguna D-Max, nampak cantik. Alright, so berjumpa lagi. Yang mana belum subscribe, mohon subscribe. Okay, jangan
jangan skip iklan lah. Okay, support. Assalamualaikum, jumpa lagi, jaga diri, bye bye.